terigu, bumbu kari, tepung beras, aci. Oke. Setelah sudah masuk semua, tepung terigu 1 sendok, tepung beras 1 sendok, tepung singkong 1 sendok, kari 1 sendok, chili powder 1 sendok, ditambah telur 1. Lalu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk, kita sampai tercampur rata, lalu kita diamkan sekitar 30 menit. Sawi ayam crispy hijau. Setelah seperti ini, kita tutup sekitar 30 menit, baru kita goreng. Diamkan 30 menit seperti ini. Panaskan minyak terlebih dahulu, lalu kita goreng menggunakan tepung terigu. Baiknya ini begini secukupnya, ya secukupnya saja. Ambil ayamnya, lalu kita masukkan di tepung terigu. Lalu kita bolak-balikkan seperti ini. Sudah panas minyaknya, lalu kita goreng. Lakukan sampai habis. Ini terigu sisa ayam tadi, kita bikin kayak bikin cireng kayak begitu. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, agar hasilnya maksimal bagus. Kalau suka dengan video saya, like, comment di bawah video ini, share, jangan lupa subscribe ya teman-teman, bantu channel kami. Inilah hasilnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa nonton sampai habis karena gratis.